Bismillahi walhamdulillah. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Arab untuk pemula nahwu bagian 4. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas al-ismu bi'tibari adadihi. Isim, kata benda ditinjau jumlahnya. Maka sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe. Al-ismu bi'tibari adadihi, kata benda atau isim ditinjau jumlahnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ismul mufradi. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan tunggal, baik mudzakkar atau muannas. Contoh yang mudzakkar, kitabun buku, baitun rumah. Contoh yang muannas, qurratun buku tulis, perpustakaan maktabatun. Ini merupakan isim mufrad, artinya ditunjukkan kepada satu, seperti kitabun buku, artinya sebuah buku, qurratun buku tulis, artinya sebuah buku tulis. Halatu ismil mufradi, keadaan isim mufrad dalam penerapan pada suatu kata. Marfu, barisnya duma atau dumatain. Mansub, barisnya fathah atau fathatain. Dan majrul, barisnya kasrah atau kasratain. Marfu ditandai dengan duma atau dammatain. Contoh, kitabun atau al-kitabu, artinya buku. Mansub ditandai dengan fathah atau fathatain. Contoh, kitaban atau al-kitaba, artinya buku. Dan majrul ditandai dengan kasrah atau kasratain, baris di bawah. Contoh, kitabin atau al-kitabi. Isim mufrad dalam penerapan kalimat. Dalam keadaan marfu, contohnya al-qalam jadidun, pulpen itu baru. Al-qalam merupakan isim mufrad, dia berbaris dhammah karena sebagai mubtada, jadi barisnya marfu atau dhammah. Dalam keadaan mansub, contoh ishtaraitu qalaman jadida, aku telah membeli pulpen baru. Qalaman merupakan isim mufrad, barisnya fathah atau mansub, dia berkedudukan sebagai maf'ul. Dan dalam keadaan majrul, contoh istafadtu minal qalamil jadidi, aku telah mendapat faedah dari pulpen baru. Minal qalamil jadidi, al-qalami merupakan isim mufrad, ia barisnya kasrah, baris di bawah karena ada huruf jar di belakangnya, maka dia barisnya kasrah atau baris di bawah. Dan yang selanjutnya adalah ismul musanna. Ismul musanna, bagian yang kedua dari kata benda ditinjau jumlahnya. Ismul musanna adalah kata benda yang menunjukkan ganda, baik pada mudzakkar atau muannas, perempuan. Cirinya adalah ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Contoh, kitabun, isim mufrad. Ketika kitabun ini dijadikan ke dalam bentuk ismul musanna menjadi kitabani, ditambah alif dan nun. Atau kitabaini, ditambah ya dan nun. Begitu juga dengan contoh qurratun,
ketika dijadikan ke dalam bentuk ismul musanna, kata benda ganda menjadi kurrasatani atau kurrasataini kalau ditambah ya dan nun. Kurrasatani ditambah alif dan nun. Keadaan isim musanna dalam penerapan pada suatu kata. Marfu' barisnya dhammah itu ditandai dengan alif dan nun. Mansub baris fathah ditandai dengan ya dan nun, atau majrur ditandai dengan ya dan nun. Marfu' ditandai dengan alif dan nun. Contoh alamani, artinya dua pulpen. Ini merupakan isim musanna, tandanya ada alif dan nun. Dan ada dalam keadaan mansub ditandai dengan ya dan nun. Contoh alamaini, ya dan nun. Dan dalam keadaan majrur ditandai ya dan nun. Isim musanna dalam penerapan kalimat. Dalam keadaan marfu', contoh al-qalamani jadidaini. Dua pulpen itu baru. Al-qalamani merupakan isim tasmiyah, ada alif dan nun. Jadidaini merupakan isim tasmiyah, ada alif dan nun. Dalam keadaan mansub, contoh ishtaraitul qalamaini, aku telah membeli dua pulpen. Al-qalamaini merupakan isim tasmiyah, ini tandanya ada ya dan nun, berposisi sebagai maf'ul dari fi'il ishtaraitu. Dalam keadaan majrur, contoh istafadtu minal qalamaini, saya telah mendapat faedah dari dua pulpen. Al-qalamaini merupakan isim tasmiyah dalam keadaan majrur karena dimasuki huruf jar. Jadi tandanya ya dan nun sebagai ganti daripada baris kasrah. Kemudian yang selanjutnya adalah isim ditinjau dari jumlahnya adalah ismul jam'i, isim jamak. Isim jamak adalah kata benda yang menunjukkan lebih dari dua atau banyak, baik muzakkar laki-laki atau muannas perempuan. Ini tentang isim jamak akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena isim jamak ini dia dibagi-bagi kepada tiga bagian. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih. Syukran. Ila al-liqa.